jadi buat acara ini semoga selalu berlanjut untuk tahun kedepannya dan mengangkat band-band yang masih produktif dan masih bagus di Malang. Untuk kedepannya insya Allah Bas akan mengeluarkan album pertama di bulan Januari dan semoga lancar lah semua. Banyak band-band yang mulai memiliki EP atau single yang baru. Karena Semburat ini juga membuat karena Semburat juga memacu beberapa band agar nge-record buat rilisan ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Eko, buat Mas Toar, buat Imbul, buat Mas Ferry, saya nggak bisa ngucapin satu persatu. Intinya terima kasih banyak buat teman-teman Semburat udah nyiapin acara seperti ini. Genjot, istilahnya genjot kita buat explore lagi lebih banyak seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Bakar, terima kasih banyak. Berkembang seperti Alison bisa membantu secara gak langsung tidak memasarkan band kami, band-band yang baru-baru rilis materi baru gitu. Untuk kedepannya Alison akan membuat project baru, mungkin insya Allah kalau jadi EP. Harapan buat Semburat kedepannya semoga bisa lanjut terus, soalnya di Indonesia acara yang kompilasi yang band-band baru mulai kurang sekarang. Kalau di Jakarta dulu sering ada, sekarang mulai di Malang juga mulai kurang, jadi mungkin tinggal Semburat yang di Malang. Kalau buat Rudal Not Misil, harapannya rilis EP dulu, mungkin mau rilis EP awal tahun ini, mungkin rilis album kalau bisa terus, paling itu aja. Kalau aku lebih support sama acara kolektif sih, soalnya
bantu-bantu mulai awal, terus bersih-bersih juga, pokoknya sampai terakhir, maksudnya effortnya sampai mulai awal sampai terakhir, itu lebih nyenengin daripada acara-acara rokok gitu. Itu sih paling. Kalau buat band-band newcomer kayak kita, kayaknya itu wadah yang baru sih, maksudnya kayak apalagi kan ada kurator kan mas, maksudnya benar-benar dipilihin sama Mas Eko, jadi kayaknya bisa jadi ajang kompetisi buat band-band indie yang newcomer itu, nanti biar mereka nanti keinginannya kayak, oh aku pinginnya nanti main ke Semburat kayak gitu, maksudnya benar-benar dikurasi, jadi akhirnya hasilnya juga bagus ya. Kalau aku pribadi paling outputnya yang paling krusial kalau aku itu rilisan fisik sih mas, maksudnya rilisan fisik terus arsip-arsip foto itu paling pengaruh sih, maksudnya kita nanti 10 tahun atau 5 tahun ke depan mungkin nanti ngeliat arsip-arsip ini nanti jelas kayak akhirnya, oh ini Semburat, terus band ini ternyata pernah main sini kayak itu sih bang. Terakhir satu kata buat Semburat, jancuk. Kami dari Green Wolf mengucapkan terima kasih untuk Sumsum Omnia dan Koalisi Nadia yang telah mengajak kami di acara kompilasi Semburat 4. Acaranya keren, band-band yang main juga potensial untuk kedepannya. Teman-teman juga banyak di sini. Harapan kami kedepannya untuk Sumsum Omnia dan Semburat untuk bisa lebih tetap Semburat. Cuman catatan sih dari garis bawahi adalah dari segi sound mungkin ya, venue juga kita berharap ada venue kedepannya yang lebih besar, lebih crowdednya lebih ramai, jadi kita main juga enjoy. Virtuoso, virtuoso. Saya disudum. Oke, gitu aja, cukup kayaknya, semua sudah diwakili, terima kasih. Kalau bicara beda sih belum terlalu beda dengan konsep-konsep yang sebelumnya,
Jadi tetap untuk membantu menaikkan beberapa band-band baru dengan konsep mereka harus memberikan kepada kami rilisan-rilisan mereka yang paling baru. Jadi dipilih satu lagu yang belum pernah mereka rilis, entah secara digital maupun fisik. Harapannya nih buat acara-acara lain ke depannya kolektif. Ya mungkin jangan malu atau jangan takut untuk selalu berkarya, itu aja sih. Jadi kami pun tidak kesulitan untuk mengambil band-band istilahnya darah muda di Kota Malang sendiri. Kebanyakan sih acara sponsor pasti mendatangkan banyak dana, dan pasti untuk kekurangan dana itu lebih banyak membantu mereka. Jadi tantangan-tantangan yang kekurangan dana atau dan lain-lain dengan kecukupan tertentu gak bisa dirasakan dengan mereka, daripada kita yang ya bersenang-senang dengan dana sendiri. Seberapa penting sih duit buat Mas Bram? Waduh. Duit sih gak dibawa mati, tapi kalau gak ada duit ya bisa mati juga sih. Oke, oke.